saya untuk kegiatan perkemahan tahun ini. Nama saya Rina, ibunya dari SLB Bakti Luhur Maumere. Saya mau menyampaikan sedikit pesan terkait kegiatan pramuka pada hari tanggal 13 sampai tanggal 14 Agustus. Ya, jadi kegiatan cukup berjalan dengan baik dan peserta didik di sekolah ini sangat antusias. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Mungkin di lain kesempatan kita lebih semangat, lebih bekerja sama, lalu lebih meningkatkan kreativitas di dalam diri peserta didik. Selamat sore, saya Ibu Vin dari guru SMA kelas 11 SLB Bakti Luhur Maumere. Mau menyampaikan pesan dan kesan mengenai perkemahan di tanggal 13 sampai 14 Agustus tahun 2024 yang dilaksanakan oleh sekolah kami. Pesan dan kesannya, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Setiap regu telah menjalankan aktivitas sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh panitia, dan antusias dari dan semangat dari setiap regu sangat luar biasa. Untuk tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Harap kakak-kakak pembina juga lebih semangat lagi dalam mendukung kegiatan perkemahan untuk tahun depan. Terima kasih. Nama saya Elizabeth Yarni. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan tahun depannya lebih mantap dan sukses lagi. Turun, tidak ada yang tahan di samping. Turun. Siapkan barisannya. Dia minum obat, panggil. Ataukah selalu ada derita yang selalu membuat kita menitiskan air mata? Kedua orang tua kita yang telah bersusah payah membesarkan kita, membanting tulang dengan tidak peduli siang atau sayup suara yang merdu memecah lala. Jauhlah dari kampung, turut di kata hati, guna bakti pada bunda pertiwi. Aku tinggal lama tangan
dengan himne pramuka. Dalam nuansa keheningan malam, di antara kemilau, kami mohon Engkau memberkati istirahat kami. Biarlah kami istirahat dengan nyenyak, dijauhkan dari segala yang jahat, sehingga esok pagi kami bangun dengan semangat, boleh bersyukur dan melanjutkan segala kegiatan kami esok hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan